selalu Indonesia kebangsaanku bangsa. Demi bangsa dan buruh Indonesia. Berdoa selesai. Selanjutnya kita menunjukkan keberpihakannya, kepeduliannya, keberaniannya, jangan dia berpihak melindungi seluruh rakyat, seluruh. Jadi kalau menurut kami, apa angka yang sudah direvisi oleh gubernur, ditetapkan oleh gubernur, sangat berdasar dan sudah dengan kajian-kajian yang mendalam. Artinya di sini, APindo apa motivasinya sampai melakukan gugatan, sedangkan mereka sendiri tidak mewakili siapapun. Nah, ketika di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kita menanyakan APindo, apa motivasi untuk menggugat itu? Apa kerugian yang dialami oleh APindo? Jawaban mereka adalah hanya kerugian moral. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!